Yoi guys, kembali lagi di Jones Joni. Di video kali ini, kita akan membahas lengkap tentang apa saja yang kita ketahui sampai sejauh ini dari kejadian Rockyport Incident yang terjadi di dalam cerita One Piece. Oke, yuk kita mulai saja videonya. Rockyport Incident adalah sebuah peristiwa besar di cerita One Piece yang terjadi setelah kru bajak laut Topi Jerami terpaksa cuti selama 2 tahun akibat dikalahkan oleh Kizaru di Sabaody, serta mereka dipisah dan dikirim oleh Kuma ke berbagai tempat. Rockyport sendiri adalah nama pelabuhan yang berada di Pulau Bajak Laut atau dikenal juga dengan sebutan Hachinosu yang berada di New World. Di pulau inilah dulunya Bajak Laut Rocks pimpinan Sebek terbentuk. Dan menurut rumor yang beredar, di pulau ini jugalah tempat Davy Backfight berasal. Oh ya, selain dikenal dengan Hachinosu, pulau ini juga memiliki nama lain, yaitu Beehive. Kenapa disebut Beehive? Karena setiap serangan atau provokasi yang ditujukan ke pulau ini akan dibalas oleh bajak laut pembunuh dan kejam yang berada di sana. Jumlah mereka sangat banyak dan tak ada habisnya. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Garp dan pasukan marin yang dipimpinnya saat mereka menyerang ke sana sebagai bagian dari usaha untuk menyelamatkan Kobe yang ditahan di pulau itu. Karena banyaknya musuh dan juga didukung oleh kapten divisi dari bajak laut Blackbeard, membuat para marin ini hampir saja gagal untuk meloloskan diri. Walaupun akhirnya mereka berhasil kabur, namun Garp sendiri kalah dan tertangkap. Oke, balik lagi ke pembahasan awal kita mengenai apa saja yang kita ketahui sejauh ini tentang Rockyport Incident. Rockyport Incident ini melibatkan beberapa nama besar, seperti Lau yang saat itu masih belum menjabat sebagai si Chibukai, Marshal Teach alias Blackbeard, Kobe dari Marin, dan juga Wang Zi yang merupakan mantan anggota bajak laut Rocks yang juga penguasa di pulau itu. Walaupun pertempuran yang terjadi di sana termasuk salah satu pertempuran yang ingin dilihat oleh para fans One Piece, namun sayangnya Oda selaku kreator masih belum mau menjelaskan dan menggambar secara detail rincian kejadian yang terjadi di sana. Dari kepingan informasi yang telah ditebar oleh Oda di beberapa chapter terbaru, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting dari kejadian ini. Yang pertama, Ochaku, atau dikenal juga sebagai Wang Zi, yang merupakan anggota bajak laut Rocks, selaku penguasa dari pulau Beehive ini, berhasil dilengserkan dari kursi kekuasaannya oleh Blackbeard Teach dengan sedikit campur tangan dari Kobe. Yang kedua, Teach sebagai penguasa baru di pulau ini menjadikan Beehive sebagai wilayah kekuasaannya dan markas dari kru bajak laut Blackbeard. Serta belakangan diketahui bahwa Teach juga ingin bernegosiasi dengan pemerintah dunia agar menjadikan pulau Hachinosu ini sebagai sebuah negara resmi untuk para kriminal. Yang ketiga, Kobe mendapatkan gelar terhormat sebagai pahlawan atas keberhasilannya melindungi rakyat sipil yang kemungkinannya diculik dan menjadi tahanan di pulau Beehive saat pertempuran di Rockyport sedang berlangsung. Keempat, Trafalgar Law berhasil mendapatkan 100 jantung bajak laut yang kemudian diserahkan kepada pemerintah dunia dan membuatnya mendapatkan posisi sebagai salah satu anggota si Chibukai. Yang kelima, nasib dari 100 orang bajak laut yang kemungkinannya adalah anggota atau aliansi dari bajak laut Wang Zi. Setelah jantung mereka dicuri oleh Lau, hingga kini mereka semua masih ditahan oleh Blackbeard Teach di pulau Beehive. Yang keenam, walaupun telah dikalahkan oleh Blackbeard Teach dan dibantu oleh Kobe dari Marin, tapi nasib dari Ochaku alias Wang Zi sampai saat ini masih belum diketahui. Apakah dia mati, tertangkap oleh angkatan laut, ditahan oleh Teach, atau berhasil menyelamatkan diri dari pulau ini? Oke, itulah fakta-fakta yang telah berhasil kita kumpulkan sejauh ini tentang Rockyport Incident. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.